So hasad ni dia lebih umum berbanding ain. Okey, setiap pelaku hasad adalah pelaku ain. Tetapi pelaku ain tidak semestinya dia ada hasad. Macam kita cakap tadi, ain boleh jadi akibat pandangan mata dari hati yang baik. So dia bukan nak bagi nikmat tu rosak ataupun dan sebagainya. Tapi disebabkan pandangan mata dia terlalu kuat, cukup sifat dia, cukup kekuatan dia menyebabkan si nikmat yang dia nampak tu boleh jadi rosak. Mungkin rumah ke, mungkin kereta ke, mungkin baby tadi ke. So manakala hasad pula, dia datang daripada perasaan hati dia tu. Dia rasa dengki, dia rasa benci, dia rasa macam dengki lah. Dia tengok orang tu ada nikmat, dia nampak orang tu ada sesuatu kelebihan dan sebagainya. Okay. So ain ni dia boleh jadi akibat pujian-pujian, okay, kekaguman terhadap orang yang lain. Cuma biasanya ain ni dia akibat memuji yang terlampau-lampau. Maksudnya kalau dia nampak baby tu, ya Allah baby kau ni gebunya, comelnya, dia gomong-gomong baby tu. Sedangkan dia lupa, baby tadi comel, gebu dan sebagainya ni adalah merupakan salah satu nikmat anugerah daripada Allah. So sepatutnya dia kena memuji, memuji Allah dahulu, barulah dia nak puji kepada baby tadi. Ini contoh yang paling banyak berlaku sekali lah. Sebab tu kadang-kadang baby kita dia boleh terkena penyakit ain. Tiba-tiba dia menangis, okey, tiba-tiba dia menangis, tiba-tiba dia demam dan sebagainya. Okey, ini antara definisi utama bab ain tu dulu. Okey. So ada persoalan sikit dulu bab ain. Saya belum, sebab slide dia panjang, saya tak boleh nak tunjuk semua juga. Saya hanya akan tunjuk satu lagi slide sikit-sikit lagi. Ciri-ciri ain.